Halo guys, balik lagi bersama aku Gracena. Dalam video kita kali ini kita bakal melakukan tutorial cara menyembunyikan like dan dislike kayak seperti ini. Maka seperti itu. Nah, caranya tuh gampang banget guys. Oh ya, sebelum itu jangan lupa di subscribe guys, karena semua itu gratis. Jadi tidak ruginya kalian tekan tombol subscribe guys, biar aku semangat lagi buat videonya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya, biar kalian mendapatkan notifikasi video update dari channel Gracena. Ingat, subscribe itu gratis ya guys. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama kalian ke Chrome. Dan aku udah buka satu video. Nah, kalian ke opsi lainnya. Terus kalian ke ini, pengguna dapat melihat rating untuk video ini. Nah, kalian tinggal on like aja ya. On like, on checklist ya guys. Sorry guys, saya ngomong. Oke, kita klik simpan. Oke, terus kalian ke YouTube. Oke, jika kalian udah ke YouTube, kalian klik yang tadi, yang video kalian tadi cuy, tadi ya, yang ini tadi. Dan boom, ini guys, ini tuh udah jadi itu ya. Oke guys, jadi mungkin segini dulu tutorial dari saya. Oke guys, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe guys, biar aku semangat lagi buat videonya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel guys. Ingat, subscribe itu gratis ya guys. Dan juga nanti pas 100 subscribe aku bakal ngadain giveaway guys. Oke, langsung aja. Oke guys, thanks for watching, see you next video, bye bye.